Potong usus, tidak ada masa nak buat. Buang duit saja. Kalau boleh buat cara yang mampu, iaitu dengan mengamalkan pemakanan sihat dan bersenam, buat saja. Tapi kalau mampu dengan cara pembedahan, terpulang. Masing-masing punya selera dan pilihan. Begitu kata pengarah terkenal Haikal Hanifah 48 tahun tentang susuk badannya yang semakin kurus hingga menimbulkan persoalan dalam kalangan netizen dan sekelintir pihak yang mendakwa dirinya membuat pembedahan bariatrik semata-mata untuk kurus. Masa kahwin dengan Faiza pada September 2011, berat saya 121 kilo. Masa itu kerja saya makan saja, tak makan masa tidur saja. Sampai berat turun naik dalam lingkungan 115 hingga 118 kilo hingga Mei 2019. Masa anugerah drama Festival Kuala Lumpur 2019 pun masih 118 kilo. Selepas tu ambil keputusan, lagi pula anak-anak kecil lagi dan masih sekolah, takutlah kalau jadi apa-apa masalah atau sakit. Dengan kesedaran itu, saya dan isteri ambil langkah amalkan gaya hidup sihat iaitu diet. Macam-macam diet saya buat dari segi pemakanan. Isteri yang banyak uruskan pemakanan saya sampai sekarang. Saya tahu kalau lapar, dia buatlah apa yang patut. Cuma tak kelaparan tak macam dulu. Sepanjang diet hingga sekarang, teruk juga menu saya. Ada sampai 3 bulan makan telur saja setiap hari, iaitu 10 hingga 12 biji sehari dengan pelbagai jenis masakan. Hinggakan saya terkena penyakit GERD disebabkan diet teruk. Tapi sekarang alhamdulillah okey dah selepas jumpa doktor dan diberikan ubat. Doktor juga menyarankan menu yang boleh dimakan. Dalam masa sama, saya juga tak makan nasi dari 2019 sampai sekarang. Tak ada apa yang pelik pun. Alhamdulillah, berat sekarang dah 75 kg. Ketika berat masih lebih 100 kg, nak solat dan duduk antara dua sujud pun susah. Saya juga sakit pinggang sebab terlalu berat. Tapi selepas amalkan diet pemakanan berat menjadi 85 kg, hinggakan ketika menghadiri anugerah Skin 2019, kecoh sampai orang tak kenal sebab dah kurus. Berat ni turun berperingkat, tidaklah mendadak. Sejak 2019 juga, saya pergi gymnasium. Kebetulan Adi Faizah jurulatih di situ, jadi dia banyak membantu. Masa itu banyak buat kardio sebab badan besar. Apabila dah kecil ni, kena buat senaman bodylifting. Dulu setiap hari jogging 7 km di kawasan perumahan. Makan kena jaga dan tak ambil minuman manis. Karbohidrat banyakkan, lebihkan ambil protein, ayam, ikan, telur, itu saja. Kalau pergi gym tak nak makan, ambil protein bentuk serbuk.